Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, hari ini anda bersama saya lagi, Christina. Macam biasa dalam slot petang ni, anda luangkan masa dengan saya. Kita kongsi berkenaan dengan kisah-kisah para nabi, okay? Baik, jadi hai, selamat petang Kak Masita. Okay, jadi petang ni saya masuk awal sikit, tapi tak apa, tak ada masalah pun. Saya nak tunggu lagi ramai masuk, ataupun anda semua yang baru masuk ni, anda boleh share link live kita sekarang kepada orang lain lah. Okay. Hai, Assalamualaikum, selamat petang Puan Fazlina. Waalaikumsalam Kak Masita. Waalaikumsalam yang berada di TikTok, selamat petang. Hai, saya Christina. Kalau belum kenal lagi dengan saya Christina. Okay, jadi untuk anda yang di TikTok yang baru saja join live kita di Arayin Hijrah ni, kalau anda nak tahu Arayin Hijrah, okay, kita orang kata pembantu anda lah. Okay, membantu anda dalam kira macam kita keluarkan Al-Quran yang mana dapat membantu anda khatam dalam masa yang lebih cepat. Kalau anda nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Arayin Hijrah, anda boleh pergi IG kami ataupun anda boleh ke website tahu lebih lagi berkenaan dengan Arayin Hijrah. Tapi anda sekarang ni dengan saya slot live petang ni, okay, untuk kita sama-sama dengarkan perkongsian berkenaan dengan kisah para nabi. Okay, jadi kalau anda yang di TikTok yang free, okay, yang rasa macam menarik, jarang kat TikTok kan orang buat perkongsian berkenaan sirah. Jadi kalau anda rasa macam nak dengar, anda boleh stay, okay, sebab kita nak tunggu lagi beberapa minit, okay, untuk kita mulakan kita punya perkongsian petang ni. Hai, Assalamualaikum, selamat petang semua yang masuk di IG. Akak umur berapa? Umur saya rahsia. Saya minta maaf, saya tak boleh beritahu. Waalaikumsalam. Tiba-tiba teringat Hana tadi bila Kiss pakai spek. Bila dengar suara baru cam. Maafkan saya. Saya sebenarnya memang dah lama dah pakai spek. Cuma tertinggal dekat rumah. Jadi baru balik sekejap ke rumah. Rumah pun dekat je dengan sini. Saya ambil kejap apa yang perlu. So sekarang dan hari ni kita pakai spek pula lah. Dah lama dah saya tinggal spek. Dalam berapa bulan saya tak pakai spek, ni baru pakai balik. Kena dengar suara dulu kan, baru cam siapakah di sebalik kurdah ni. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi anda yang baru masuk live, jangan keluar lagi. Sebab petang ni kita nak kongsikan banyak cerita baru yang mungkin anda tak pernah dengar lagi berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Okay, saya tak nak anda keluar, saya nak anda dengar. Ataupun anda boleh share link live petang ni dengan kawan-kawan yang lain, ataupun dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, dengan anak-anak. Okay, supaya kita dapat tengok sama-sama, tambahkan ilmu sama-sama. Okay, mungkin ada dalam masa PKP ni anda semua yang duduk di rumah, mungkin aktiviti kurang, tak tahu nak buat apa. Okay, jadi saya minta masa anda sedikit sahaja petang ni. Nanti dah asal anda boleh berhenti dan anda boleh dengar balik perkongsian saya dalam video. Okay, kongsikan sikit masa untuk anda dengarkan ilmu sedikit hari ini. Okay, boleh tak? Boleh eh? Saya nak mulakan lagi 2 minit. Okay, jadi saya harap anda semua boleh invite lagi kawan-kawan ataupun siapa-siapa yang berminat untuk dengar. Okay, untuk sama-sama kita dengar kisah sirah bersama saya, Christina. Okay, dekat ke jarak rumah Kis dengan rumah Datin? Dekat sangat-sangat. Rumah saya pun saya dekat sangat. Kalau saya naik motor pun sekejap je, dalam 5 minit sampai dah. Tak jauh pun. Kalau nak datang ke rumah Datin, dia kena U-turn sikit lah. Tak ada masalah pun, tak jauh. Okay. Hai, Assalamualaikum yang berada di TikTok, yang baru masuk.
Selamat berkenalan, anda semua sedang menonton mengikuti live Arayin Hijrah, yang mana setiap petang kita akan buat live berkenaan dengan kisah sirah. Kalau anda rasa macam berminat, setiap petang jam 4 anda boleh join ataupun luangkan masa bersama saya di TikTok ataupun di IG. Anda boleh tengok okay, perkongsian berkenaan dengan sirah. Mina rompik ke? Tak adalah. Kalau saya ada motor, saya dah naik motor dah, tapi tak adalah. Kita adalah orang member kat rumah sewa ambil kan. Jadi tak adalah naik motor, tak adalah. Dekat sini tak berani naik motor, kalau kat rumah sendiri berani. Kat sini kan jalan agak menakutkan ya, orang-orang yang bawa kereta motor semua laju-laju. Terima kasih The Afatia, terima kasih banyak. Kalau boleh stay dalam live ni lama, lebih bagus. Okay, kita dah nak mulakan. Okay, baik, sebelum saya mulakan, saya terlupa nak ingatkan kepada anda yang belum lagi subscribe kita punya YouTube channel. Anda boleh pergi sekarang ke YouTube kita, cari Arayin Hijrah. Anda boleh pergi subscribe sekarang, boleh like sekarang video-video kita dan share video-video yang bermanfaat kepada orang lain juga. Okay, bukan sahaja YouTube channel Arayin Hijrah, kita juga ada YouTube channel Nur Hafizah Sa'ad, yang mana anda boleh tengok banyak video berkenaan dengan aktiviti Latin. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, anda boleh tengok di YouTube, boleh share lah. Okay, kita punya video yang mana yang bermanfaat, yang mana anda suka tengok. Anda boleh luangkan masa sebentar, tengoklah keletah Datin celoteh dia kan. Yeah, dan selain daripada YouTube, anda juga boleh pergi ke FB page kita, yang mana di sana selain anda boleh tengok kita melalui IG, live di IG, anda juga boleh tengok live Datin ataupun promo setiap malam Datin akan buat melalui FB dan banyak lagi platform kita. Okay, anda boleh pergi sekarang ke FB page kita, Arayin Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Okay, baik, kita mulakan. Dan sebelum kita mula perkongsian, sama-sama kita tanda tangan, baca doa terlebih dahulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min qada'in wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Baik, dari hari ni saya nak mulakan perkongsian kita. Okey. Semoga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Amin amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak atas doa. Semoga kembali kepada anda juga. Sebentar ya, saya nak tengok siapa yang ada petang ni. Okey, jadi kita ada yang selalu ada di live saya petang ni. Terima kasih banyak untuk Kak Masita. Selalu ada teman saya petang-petang, dan juga Puan Fazlina Zubaidi. Kita ada juga Puan Asrikin, betul tak Puan Asrikin? Lagi siapa lagi? Yuk Hamdan Daud. Okey, Tuan Yuk. Lagi siapa lagi? Cik ataupun Husna. Kita ada Khalida Azwa juga. Terima kasih banyak-banyak. Semalam kita live di rumah, hari ni kita live di rumah Datin pula. Terima kasih dengar. Okey, baik, kita akan teruskan perkongsian kita petang ni. Okey, sebelum saya mulakan, kita nak buat kesimpulan balik lah. Bukan nak buat kesimpulan untuk kisah hari ni, tapi kita nak refresh balik apa yang saya dah kongsikan dengan anda. Selain live dekat, selain live kat mana lagi? Selain di TikTok, saya ada juga live di IG. Boleh ke IG kita sekarang, Arayin Hijrah. Kalau rasa macam tak sempat nak tengok dekat live TikTok, anda boleh pergi ke Arayin Hijrah. Lepas lepas kita habis live, kita akan save dan anda boleh tengok semula. Okay? Aka ada, hai. Bagus-bagus. Terima kasih Kak Fazlina. Okay, saya panggil Kak boleh? Lebih mesra kan? Sebab Kak pun selalu ada dalam live saya. Jadi kita beramai-ramai mesra lah. Okay? Baik. Jadi kita mulakan.
kita refresh balik kisah semalam. Okay, apa kisah semalam? Baik, jadi kita tahu yang kita tahu yang mana Raja Mesir dah mimpi, okay, dan mimpi tersebut Nabi Yusuf AS dah takbirkan sampailah masa Nabi Yusuf jadi Menteri Ekonomi. Lalu dalam 7 tahun baginda menjaga ekonomi Mesir. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, jadi waalaikumsalam. Okey, jadi Nabi Yusuf ni dia jaga ekonomi Mesir selama 7 tahun dengan baiknya. Waktu tu keadaan masih baik. Jadi diminta para petani tanam gandum dan sebagainya, simpan bekalan makanan untuk 7 tahun yang akan datang lagi, yang mana akan datang musim kemarau. Okey, jadi sebelum tu mereka tambahkanlah bekalan makanan ataupun simpanan untuk 7 tahun yang seterusnya. Okey, sebab apa? Sebab Nabi Yusuf AS dah tahu apa yang akan berlaku kepada negeri ataupun negara Mesir pada waktu tu nanti. Okey, bukan negara Mesir sahaja, termasuklah juga negara-negara yang lain, negara-negara sekitarlah. Okey, sama ada Palestin dan sebagainya. Waalaikumsalam. Amboi, tinggi-tinggi tiang telekom. Assalamualaikum. Terima kasih bagi pantun macam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi bila sahaja Nabi Yusuf AS tahu apa yang akan berlaku pada negara Mesir okay, pada Mesir pada waktu tu selama 7 tahun awal, 7 tahun yang berikutnya apa yang akan berlaku. Jadi baginda manage lah negeri Mesir ni dengan sebaiknya. Disuruhlah peladang ataupun petani buat apa yang patut, tanam gandum sebanyak yang boleh. Okay, jadi mereka pun ikutlah kata Menteri Ekonomi Mesir iaitu Nabi Yusuf ni dengan baiknya. Okay, jadi sampai dah satu masa negara lain sama ada Palestin dan lain-lain, saya tak pasti negeri apa lagi, okay, mereka sampai tak tahu nak dapatkan bekalan di mana, bekalan makanan di mana. Dan Nabi Yaakob AS yang mana, Nabi Yaakob ni ayah kepada Nabi Yusuf, tinggal di Palestin pada ketika itu. Dia suruh anak-anak dia yang 10 orang ni pergi ke negeri Mesir untuk dapatkan bekalan makanan ataupun untuk belilah daripada kerajaan Mesir sendiri makanan, bekalan makanan itu gandum. Okay, jadi bila dibawa sahaja, mereka anak-anak Nabi Yusuf yang 10 orang ni pergi sahaja ke negeri Mesir, lalu mereka minta makanan ataupun minta bekalan kepada Menteri Ekonomi Mesir. Lalu Menteri Ekonomi Mesir bagi kepada mereka, tetapi dengan syarat mereka perlu bawa adik lelaki mereka iaitu Bunyamin. Okay, sekali lagi apabila habis bekalan mereka nanti. Okay, jadi saya dari TikTok, join sini je lah TikTok buat komen. Okay, terima kasih kerana join. Okay, baik, sambung. Jadi bila diletakkan syarat tersebut, okay, lalu 10 orang anak Nabi Yaakob ni pulanglah ke Palestin, bagi tahulah kepada Nabi Yaakob yang mana menteri ekonomi Mesir ni cakap nanti kalau dah habis bekalan, kalau nak beli lagi kepada mereka, nak dapatkan lagi dengan mereka, mereka perlu bawa Bunyamin bersama. Lalu bila Nabi Yaakob dengar, dia rasa macam tak setuju, okay? Dia membantah sekeras-kerasnya kerana dia risau, dia sangat risau sekali lagi anaknya Bunyamin pula yang akan hilang. Okay, jadi apa yang berlaku seterusnya, bila saja dikatakan oleh Nabi Yaakob sebegitu, lalu anak-anak dia pun rasa macam okeylah, tak apalah kalau ayah dia kata begitu kan. Jadi diorang pun pergilah punggah bekalan gandum yang mereka dapatkan daripada Mesir. Okey, bila mereka punggah makanan tersebut, okey, mereka dapati wang dirham ataupun emas yang mereka bayar kepada kerajaan Mesir untuk membeli gandum-gandum tu, mereka dapati semua tu ada dalam guni gandum mereka. Maksudnya mereka dapatkan gandum daripada kerajaan Mesir tanpa perlu bayar satu sen pun. Okey, jadi bila sahaja 10 orang anak Nabi Yaakob ni dapati perkara itu berlaku, maksudnya ada wang dirham dan sebagainya ada dalam guni gandum tersebut, maka dia beritahulah kat Nabi Yaakob alaihi salam. Okey, dia beritahu kat Nabi Yaakob. Jadi Nabi Yaakob pun rasa macam apa salahnya kan, sekali je dia benarkan
Bunyamin diikut bersama saudara-saudaranya yang lain pergi ke negeri Mesir, dapatkan lagi bekalan gandum. Okay, sebab dia rasakan hutang budi. Nabi Yaakob rasakan hutang budi, jadi dia relakanlah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, jadi seterusnya apa yang berlaku bila sahaja, hari ni kita nak cerita, bila sahaja dapat kebenaran sebegitu, setelah beberapa bulan stok simpanan gandum di jelapang gandum keluarga Nabi Yaakob pun mula berkurang. Okay. Jadi 10 orang anak Nabi Yaakob ni, okay, bersama Bunyamin. Kali ni Bunyamin ikut. Okay, setelah sampai di sempadan negeri Mesir, anak-anak Nabi Yaakob ni diingatlah pesanan ayah dia. Jadi mereka berpecah, mereka tak masuk sekali serentak, mereka berpecah kepada beberapa kelompok. Sebab mereka lakukan sebegitu kerana sebelum ni Nabi Yusuf alaihissalam ataupun orang-orang di dalam kerajaan Mesir tu menganggap dia orang risau. Okay, risau, takut yang mereka ni sebenarnya adalah pengintip ataupun apa. Gandum dorong buat roti kan, sebetulnya begitulah. Iya, Nabi Yusuf sengaja letak benda berharga. Ya betul, kita belum sampai lagi pada part tu. Saya akan cerita nanti. Kita pergi satu per satu, okay? Bagus-bagus, maksudnya anda ingat sirah berkenaan dengan Nabi Yusuf. Okay, baik. Jadi, apa yang berlaku setelah mereka berpecah ni, okay, bila sahaja mereka masuk ke dalam kawasan kerajaan negeri Mesir, okay, mereka pun dah disambut oleh Nabi Yusuf AS, okay, dengan hati yang menyenangkan. Okay, kenapa begitu? Kali ini Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir tu disediakan kepada mereka bilik. Okay, setiap 2 orang akan mendiami sebuah bilik. Okay, jadi bayangkan 10 orang anak Nabi Yaakob, okay, mereka dipecahkan kepada dua orang, okay, dua orang satu bilik. Makanya ada 5 bilik lah. Okay, ada 5 bilik untuk setiap 2 orang tersebut. Dan tinggallah lagi seorang, iaitu Bunyamin. Okay, siapa yang akan duduk bersama Bunyamin? Okay, tunggu, kita baca lagi. Baik, jadi ketika bercakap dengan Nabi Yusuf AS, Bunyamin menyebut saudaranya Yusuf sambil air matanya berlinangan. Dan dia berkata kepada Nabi Yusuf AS, okay, jadi Bunyamin ni kan tak ada partner kan, dia nak duduk bilik bersama. Jadi Bunyamin diajak supaya bermalam bersama baginda Nabi Yusuf AS di istana baginda sendiri. Dan pada ketika itu Bunyamin tak tahu bahawa itu adalah abangnya Nabi Yusuf. Dia cuma menganggap itu adalah Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir. Okay, tak kenal siapakah Nabi Yusuf sebenarnya. Jadi apa yang Bunyamin katakan kepada Nabi Yusuf pada ketika itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jadi dia kata, andai kata abangku Yusuf masih hidup, tentulah Tuan menempatkan saya bersama-sama dengan dia dalam sebuah rumah yang tersendiri sebagaimana saudara-saudara saya yang lain. Okay, jadi Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir yang pada sangkaan Bunyamin itu, okay, dia pun menjawab, okay, dia menjawab, sukakah engkau, maafkan saya kejap, okay, bila Nabi Yusuf AS mendengarkan hal itu daripada mulut Bunyamin, lalu Nabi Yusuf menjawab, sukakah engkau sekiranya aku menjadi abangmu menggantikan abangmu yang hilang itu. Okay, lalu Bunyamin pun kata, tentu sekali aku suka. Namun sayang sekali kerana Tuan tidak dilahirkan oleh ayahku Yaakob dan ibuku Rahil. Setelah Menteri Ekonomi iaitu Nabi Yusuf ni mendengar kata-kata ataupun jawapan saudaranya Bunyamin tu, okay, jadi dia menangis. Okay, menitiklah air mata dia. Okay, dia rasa macam sedih, bercucuran air mata dia. Lalu Bunyamin ni pun terkejut. Dia macam pelik. Kenapa reaksi ataupun yalah reaksi Menteri Ekonomi Mesir tu sampai tahap macam tu sekali. Bunyamin ni sampai sangkakan bahawa Menteri Ekonomi Mesir ni pernah lalui benda yang sama ke dengan apa yang dilalui. Okay, dia fikir sampai macam tu. Sebab tiba-tiba sahaja
Nabi Yusuf iaitu menteri ekonomi Mesir tu tiba-tiba menangis. Okey, lalu beliau hairan bagaimana menteri ekonomi kerajaan Mesir tu tiba-tiba menangis. Okey. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Nabi Yusuf katakan kepada Bunyamin, "Sayalah Yusuf, abangmu yang hilang itu." Okey. Yusuf tu lelaki paling kacak di dunia. Orang Mesir 3 bulan tengok muka Nabi Yusuf, tak makan pun tak apa. Hai, assalamualaikum. Selamat petang, puteri Darumisyah Farhana. Okey, sambung lagi. Jadi, kemudian Nabi Yusuf AS ni dia lepaskan, dia dah peluk Nabi, dia dah peluk adik dia Bunyamin, lalu dia lepaskan. Lepaskan pelukan dia, okay, sambil membiarkan air mata baginda bercucuran. Dan Nabi Yusuf pun lalu menceritakan semua kisah daripada baginda dicampak ke dalam telaga, sampailah baginda diangkat menjadi menteri ekonomi Mesir. Dia cerita semua kepada Bunyamin. Okay. Dan seterusnya Nabi Yusuf AS meminta kepada Bunyamin supaya merahsiakan perkara itu buat sementara waktu kepada saudara-saudara mereka yang lain. Jadi Bunyamin seorang je lah tahu. Memang seorang daripada saudara dia 10 orang tu tak tahu langsung sebenarnya menteri ekonomi Mesir tu adalah saudara mereka sendiri. Kis, Nabi Yusuf anak keberapa? Maafkan saya, saya kurang pasti. Tetapi kalau boleh ingat balik apa yang saya kongsikan sekejap, eh? Okay, yang pertama, Nabi Yusuf berkahwin dengan kakak kepada ibu Nabi Yusuf, iaitu Layab. Okay. Dan yang kedua, oh yelah, saya lupa nak bawa tab untuk tulis. Okay, nanti. Ya Allah, hai, minta maaf sangat. Esok-esok saya cuba, eh. Nanti nak habis live, nanti ingatkan saya untuk saya prepare tab so saya boleh buat note supaya anda boleh tengok. Okay, jadi saya tak pasti Nabi Yusuf anak keberapa. Nanti kita check balik. Esok saya akan bagi tahu. Tapi kalau difikirkan, Nabi Yusuf AS ni bukanlah anak yang last lah. Okay, yang last Bunyamin pastinya, kan? Okay. Kalau kita tengok, Nabi Yaqub AS kahwin dengan Laia dulu. Okay, dapatlah beberapa orang anak. Ramai juga, dalam 6 orang. Kemudian baru kahwin dengan ibu kepada Nabi Yusuf AS. Okay, jadi mungkin Nabi Yusuf AS antara yang anak yang paling tua jugalah. Okay, antara yang lain. Sebab seterusnya Nabi Yusuf, Nabi Yaqub AS kahwin dengan lagi dua orang hamba kepada isterinya, iaitu Layah dan Rahil. Okay, dan ingat lagi tak Rahil dan Layah tu anak siapa? Rahil dan Layah adalah merupakan anak kepada Laban. Okay, Laban kan? Okay, kita sambung lagi. Hanyut kat sungai tu siapa? Nabi Yusuf ke? Kita cerita satu persatu. Okay, baik, sambung lagi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sekejap, saya fikir sekejap. Oh, mungkin mendung tu menyebabkan anda kata sekarang malam. Kita masih dalam petang. Jangan mamai, eh. Kita tengah berkongsi dengan anda ilmu petang ni. Jangan mamai-mamai. Okay, nanti lupa. Okay, Kak Fazina. Alright, sambung. Baik. Apa lagi? Tadi saya cakap pasal apa tadi? Sama Azim. Okay. Jadi bila saja Bunyamin dapat tahu berita bahawa, ataupun ialah dia dah duduk sebilik dengan Nabi Yusuf AS, iaitu Menteri Ekonomi Mesir, lalu dia gembira sangat bila dia tahu Menteri Ekonomi itulah dia punya ketujuh. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dia gembira sangat bila dapat tahu bahawa itulah abang kandungnya Nabi Yusuf AS. Jadi dia memeluk Nabi Yusuf AS dan dia berkata kepada Nabi Yusuf, "Aku tidak dapat bayangkan bagaimana gembiranya ayah bila dia mendengar engkau masih hidup dalam keadaan sihat walafiat dan menguasai sebuah kerajaan serta tinggal dalam istana yang penuh dengan kemudahan dan kemewahan.
Sejak engkau hilang, ayah tak pernah gembira, terus berduka cita. Bayangan wajahmu tidak pernah lenyap dari fikirannya. Sampai pandangan matanya putih dan dia terus-menerus menangis, tidak henti-hentinya. Okay? Itulah kata Bunyamin kepada abangnya. Dan dalam Al-Quran, Allah ada kisahkan cerita ini dalam surah Yusuf ayat yang ke-69. Yang anda boleh baca, anda boleh refer kepada Al-Quran. Sebab saya dah terangkan pun. Okay? Ya betul, 12 adik-beradik Nabi Yusuf. Okay, sambung lagi. Jadi, Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir iaitu Nabi Yusuf pun melayanlah tetamu baginda yang merupakan saudara-saudara baginda sendiri selama 3 hari, 3 malam. Okay? Dan pada pagi hari keempat, Nabi Yusuf AS memerintahkan supaya semua guni-guni saudara-saudaranya tadi, okay, diisi dengan gandum secukupnya. Okay, dan dipesankan juga kepada supaya dimasukkan sebuah piala ataupun gelas minuman raja Mesir ke dalam guni atau kenderaan kepunyaan Bunyamin. Okay, anda dengar benda cerita ni baik-baik dan anda akan dapat imagine kenapa Nabi Yusuf buat perkara ni. Okay. Hai, waalaikumsalam Kak Mazrina. Selamat petang. Okay, sambung lagi. Jadi, setelah bersalam-salaman, mereka berangkatlah, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam menuju pulang ke negeri Palestin. Okey. Dan tiba-tiba setelah mereka berjalan hampir melintasi pintu gerbang negeri Mesir, mereka tiba-tiba dikejar oleh serombongan pasukan berkuda kerajaan Mesir. Okey, pasukan berkuda itu dipimpin oleh Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir sendiri iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dan mereka pun mendekati kafilah anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam 11 orang itu dan berkata kepada mereka, "Berhenti dulu. Kamu semua jangan terus berangkat. Kami mahu memeriksa guni-guni kamu semua. Ini kerana gelas bekas minuman raja telah hilang. Kami percaya salah seorang dari kamu telah mencurinya." Bila Nabi Yusuf dihanyut ke tasik sungai, ke saya salah? Kita kena tunggu saya cerita slow-slow, okey? Kita belum sampai part tu lagi. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey, kita sambut. Baik. Jadi, rombongan anak-anak Nabi Yaakob ni pun berhentilah atas perintah ataupun ialah perintahkan daripada orang-orang kerajaan Mesir ni. Okey. Lalu mereka pun terpinga-pinga. Jadi mereka pun terfikir siapakah sebenarnya yang mencuri. Takkan pula dia orang datang mencuri sedangkan dia orang ni dah datang dengan cara baik dah untuk minta bantuan bekalan kepada mereka. Takkanlah mereka sampai sanggup nak mencuri gelas minuman Raja Mesir sendiri. Okay? Dan mereka sendiri yakin yang salah seorang daripada mereka tak buat perkara tu, tak curi. Okay? Jadi mereka pun bersedialah untuk di spot check lah barang-barang ataupun guni-guni mereka. Dan salah seorang daripada mereka berkata kepada Menteri Ekonomi Mesir, tak ada masalah. Okay. Dan salah seorang daripada mereka berkata, "Demi Allah, kami datang kemari bukanlah untuk membuat kacau dan mustahil sekali salah seorang daripada kami telah mencuri gelas raja itu. Kami adalah anak-anak Yaakob, seorang Nabi Allah. Kami sudah sangat berasa terhutang budi kepada raja dan berterima kasih banyak-banyak di atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Masakan kami membalas kebaikan raja dengan mencuri barang-barang baginda. Tetapi bagi memastikan kebenaran kata-kata kami, kami bersedia untuk diperiksa seluruh barang-barang kami dengan sehalus-halusnya. Dan sekiranya ternyata ada piala minuman raja dalam guni salah seorang daripada kami, maka kami rela dia diserahkan kepada raja untuk menerima hukuman yang sewajarnya." Okay? Dan semua barang-barang saudara-saudara Nabi Yusuf AS ni pun diturunkan daripada atas belakang unta rombongan mereka. Lalu terdengar salah seorang daripada askar Raja Mesir tu
memekik sambil menjulang gelas emas Raja Mesir di tangannya. Eh, dan dikatakan, inilah dia gelas raja yang hilang itu. Semua anak-anak Nabi Yaakob pun terkejut. Dan mereka menjadi tergamang dan semua memandang ke arah kenderaan Bunyamin. Okey. Dan darah mula menyiraplah di wajah mereka. Okey, sebab mereka sangat-sangat terkejut. Macam mana benda ni boleh berlaku? Okey. Dan mereka katakan, Bunyamin, ya Bunyamin, kenapa Bunyamin melakukan perkara itu? Apakah hendak mereka katakan kepada ayah mereka? Okey. Diorang pun rasa macam, ya Allah, apa lagi lah ni jadi kan? Nanti nak menjawab pula dengan ayah mereka. Sedangkan sebelum ni apa yang berlaku atas rancangan mereka. Tapi kali ni apa yang berlaku adalah luar daripada jangkaan mereka sendiri. Dan apa yang ayah mereka bimbangkan telah pun berlaku. Untuk kali keduanya. Okay? Lalu, mereka berkata kepada Nabi Yusuf AS. Sekiranya dia mencuri, maka saudaranya juga pernah mencuri sebelum ni. Tengok, saudara-saudara Nabi Yusuf ni, dia mula salahkan Nabi Yusuf pula. Okay, jadi setelah Nabi Yusuf dengar je apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya tadi, jadi Nabi Yusuf memang sangat-sangat marah waktu tu. Tapi baginda menyembunyikan perasaan tersebut. Okay, sebab baginda merasa marah sebab difitnah sampai macam tu sekali. Okay, jadi Nabi Yusuf pun macam biar sahajalah saudara-saudara baginda ni nak kata apa. Sebab mereka ni pun masih belum insaf. Okay, kata Nabi Yusuf. Dan dalam Al-Quran, Allah sebut kisah ni dalam surah Yusuf. Anda boleh refer ayat yang ke-70 hingga ke-77. Okay, panjang. Anda boleh buka Quran sekarang, anda boleh baca. Okay. Baik. Dan seterusnya, rombongan-rombongan anak Nabi Yaakob AS tu berpatah balik semulalah ke dalam kota. Kerana mereka mahu berkira-kira dengan Menteri Ekonomi, iaitu Nabi Yusuf ni. Okay, jadi mereka tahu Bunyamin tetap akan ditahan. Okay, sesuai dengan janji mereka yang mereka ucapkan ketika mereka ditahan untuk diperiksa. Dan sesuai pula dengan syariat Nabi Yaakob AS yang memberi hukuman bahawa setiap orang yang mencuri, hukumnya dijadikan hamba selama setahun. Okay, dan itulah tujuan Nabi Yusuf AS mengenakan tuduhan mencuri ke atas saudara baginda Bunyamin. Supaya apa? Supaya baginda dapat tahan Bunyamin ni untuk tinggal bersama dengan baginda selama setahun di Mesir. Okay? Baik, jadi setelah saudara-saudara Nabi Yusuf AS bincang dengan Nabi Yusuf, okay, mereka terus merayu-merayu untuk gantikan Bunyamin dengan saudara yang lain. Tetapi masih tetap tak boleh lah. Okay, jadi kata salah seorang daripada mereka kepada Nabi Yusuf, wahai Tuan Menteri, kami mengaku bahawa adik bongsu kami telah mencuri dan kami tak memungkirinya. Akan tetapi kami memohon pengampunan dan belas kasihan daripada pihak Tuan agar mengizinkan kepada kami menukar gantikan adik kami Bunyamin dengan salah seorang saudara kami. Okay, kerana sekiranya kami menemui ayah kami tanpa adik kami Bunyamin, tentu sekali ayah kami semakin menderita dan semakin parah penyakit yang dihidapinya. Dan kami bimbang nyawanya akan hilang. Ayah kami sudah sangat tua dan berpenyakit pula setelah ditinggalkan oleh saudara kami yang sangat disayanginya, iaitu Yusuf AS. Dan sedangkan adik kami Bunyamin ini adalah penghibur duka laranya dan pengubat luka dan sengsara hatinya sepanjang hayatnya. Sebenarnya ayah kami sudah tidak mengizinkan kami membawanya kemari. Tetapi disebabkan memikirkan bekalan gandum sudah semakin berkurangan di dalam jelapang kami, dan kerana menjadi syarat kepada Tuan Menteri mesti membawanya untuk mendapatkan gandum itu, maka kami terpaksalah membawanya kemari. Kerana itu, kami sangat mengharapkan belas kasihan daripada Tuan terhadap ayah kami dengan Tuan sudi melepaskan Bunyamin dan menggantikan seorang daripada kami, salah seorang daripada kami lah. Okay, tengok, banyak rayuan ataupun ucapan daripada salah seorang saudara mereka ni untuk merayu kepada Menteri Ekonomi Mesir ni supaya digantikan Bunyamin tu dengan saudara yang lain. Jadi Nabi Yusuf AS pun bila mendengarkan hal tersebut, baginda masih tak
nak gantikan dengan orang lain. Baginda nak orang yang bersalah lah yang stay di negeri Mesir. Okay. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf AS pun jadi sangat-sangat marah. Okay. Setelah mereka mendengarkan Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir ni tak nak tukarkan salah seorang daripada mereka, jadi kemarahan mereka pula makin meledak-ledak. Okay. Sampailah mereka tak dapat tahan, mereka mula nak lakukan kekerasan terhadap Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, baik. Jadi, apa yang mereka nak lakukan? Okey, mereka nak berperang dengan Kerajaan Mesir seperti yang mereka telah lakukan ke atas Kerajaan Saljam. Kalau ingat kisah sebelum ni, anda tahulah bagaimana kisah peperangan Nabi Muhammad AS bersama anak-anaknya dengan tentera Saljam, Kerajaan Saljam. Baik. Dan setelah kata-kata mereka itu didengar oleh Nabi Yusuf AS, lalu apa yang Nabi Yusuf katakan? Wahai putera-putera Nabi Yaakob, kamu mengatakan bahawa kamu adalah dari keturunan Nabi-Nabi besar, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Kamu sekalian datang kepada kami meminta bantuan. Kami telah membuat kebajikan kepada kamu dan telah menambah beberapa ekor unta penuh dengan muatan makanan. Tetapi, mengapakah kamu mahu berperang menentang kami? Nabi Yusuf AS tanya pula kepada mereka. Dah buat baik, dah apa semua. Lepas tu nak tentang pula, kan? Sedangkan bukannya Nabi Yusuf AS tu nak menghukum teruk-teruk pun Bunyamin tu. Cuma nak menahan sahaja Bunyamin. Jadi mereka pun nak apa? Orang kata nak mempertahankan lah mereka punya keputusan. Mereka tu tak nak bawa pulang Bunyamin. Sebab apa? Mereka bimbangkan nanti ayah mereka jadi semakin tak sihat dan sebagainya lah. Okay. Kali ni mereka berusaha lah untuk bawa pulang Bunyamin tu dengan selamat. Sebab bimbangkan ayahnya. Okay. Waalaikumsalam. Arwah Abah kami selalu bacakan kitab sirah namanya Qisasul Anbiya. Teringat Abah. InsyaAllah. Okay. Doakan kita punya saudara ni. Doakan ayahnya. Okay. Yang telah dah tak ada ke macam mana? Betul lah, dah tak ada kan? InsyaAllah. Okay. Doakan saudara kita punya ayah ni. Okay. Kita baca tanda tangan sekejap. Kita baca Al-Fatihah. Hadiahkan Al-Fatihah untuk ayah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untung saudara kita ni ada ayah yang luangkan masa untuk anaknya ceritakan tentang kisah sirah. InsyaAllah kalau anda semua ada ayah lagi, InsyaAllah seronoknya. Saya teringat seorang kawan saya. Okay. Kisah dia lebih kurang saja dengan kita punya saudara ni. Okay. Saudara ke saudari? Saudari. Saudara kita ni. Dia ada seorang ayah yang sangat dekat dengan Al-Quran. Okay. Sangat dekat dengan Al-Quran. Sangat-sangat. Okay. Sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi, dia didik anak-anak dia ni baca Al-Quran. Okay. Belajar Al-Quran sebaik-baiknya. Okay. Dan anak perempuan dia, kawan saya lah. Anak perempuan dia, kawan saya. Dan bila saja saya tengok anak perempuan dia ni mahir dalam ilmu Al-Quran, dan bila berteranum saja, insyaAllah rasa merinding ya, macam bahasa Indonesia, merinding rasa bulu roma ni semua dengarkan dia punya bacaan. Okay, maksudnya dia ada ayah yang menjaga anak-anak dia dengan baik. Rasa macam ya Allah, hai, setiap kali saya nampak dia, tapi ayah dia pun dah tak ada. Ayah dia pun dah tak ada. Saya sangat mengidolakan ayah dia. Bukanlah mengidolakan terlebih-lebih, cuma macam saya inspired dengan cara ayah dia mendidik anak. Okay. Sebabnya ayah dia apa-apa pun Al-Quran. Akan dekat. Ayah dia seorang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Okay. Setiap kali ayah dia pun masa di akhir-akhir hayat dia, ayah dia ada satu penyakit, saya tak pasti apa dia. Ayah dia jadi lupa nak baca Al-Quran. Dan kawan saya ni, okay, kawan saya ni check bacaan ayah dia. Nampak tak? Nampak tak macam mana apa keluarga tu telah diajar untuk apa dididik dengan Al-Quran sebaiknya. Saya rasa macam ya Allah, seronok ada keluarga macam ni. Dia macam kita anggap keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Macam itulah keluarga yang baik. Okay, seronok tengok dia.
bukan setakat dia, adik dia, kakak-kakak dia. Tapi ayah dia dah pergi dan sekarang setiap kali dia post pasal ayah dia, saya rasa macam Masya Allah, seronok sangat bila jadi orang yang dekat dengan Al-Quran ni. Okay, mesti ada orang kata Allah kurniakan sesuatu yang baik nanti untuk ayah dia dekat sana kan. Seronok sangat, lembut hati, tenang hati tengok dia sebenarnya bila dia dan keluarga dia dekat dengan Al-Quran. Cara dia dididik pun sangat-sangat baiklah. Tengok jadi seorang perempuan yang sangat-sangat lembut, sangat-sangat perempuan Melayu terakhir lah, saya boleh kata macam tu lah, insyaAllah. Okay. Ya betul, Alhamdulillah. Rezeki dia untuk dapat family yang macam tu. Waalaikumsalam. Minta maaf, saya seronok bercerita. Terlepas, Nabi aku AS umur berapa pada masa Bunyamin ditahan? Saya tak pasti, tak ada diceritakan. Mungkin dalam kitab-kitab sirah ada diceritakan. Tapi dalam kitab-kitab buku-buku kisah Nabi biasa-biasa ni, dalam saiz yang macam ni, selalunya tak ada diceritakan lebih detail lah. Kalau nak tahu lebih detail, macam sedari kita ceritakan ni, okay, ayahnya ada kongsikan sirah-sirah berkenaan dengan Nabi-Nabi dalam kitab Qisasul Anbiya. Anda boleh cari ataupun refer kepada kitab tersebut lah kalau nak tahu lebih detail. Kalau saya dapatkan kitab-kitab macam tu, kalau saya dah berguru, dah belajar dengan cikgu ataupun ustazah, okay, saya boleh kongsikan dengan anda semua. Mungkin lebih banyak lagi detail dalam kitab tersebut yang anda boleh tahu sebenarnya. Tapi apa yang saya kongsikan dalam live sekarang, benda-benda yang anda perlu tahu, yang mungkin anda tak tahu, benda-benda yang simple lah. Okay, dan saya harap anda ingat lah. Okay, sebab kalau macam contohlah kan, apa yang saya cerita ni mungkin baru separuh daripada cerita yang sebenarnya. Tapi kalau kita dapatkan kitab-kitab yang banyak berkenaan dengan kisah sirah ni, dia ada pendapat daripada ataupun kisah daripada riwayat-riwayat lain lah, ada campuran. Jadi daripada situ sebenarnya baru kita boleh dapat banyak cerita yang lebih detail lah. Okay, minta maaf sebab saya tak dapat kongsikan lebih. Saya pun belajar bukanlah terlalu dalam dalam bab-bab kisah sirah ni. Apa yang saya boleh kongsikan, saya kongsikan untuk anda. InsyaAllah, saya sudah baca dah. Waalaikumsalam Puan Zain. Okay, kita sambung lagi. Saya di mana tadi? InsyaAllah. Okay, baik. Jadi saya dah kongsikan, dah cerita pasal Nabi Yusuf AS. Dia tanya kenapa anak-anak Nabi Yaakob ni azan asar di Melaka. Dekat sini pun saya pasti dah azan asar. Siapa yang nak teruskan, siapa yang nak pergi solat dulu, boleh solat dulu, okay? Nanti boleh tengok balik video, tau. Kitab tu sangat usang, tulisan Jawi. Lepas abang meninggal, nenek bakar kita kitab tu. Oh, ya ke? Seronok. Seronoknya. Saya speechless kejap, saya tu fikir. Okay. Saya dah habis fikir. Sama-sama, Kak Mazlina. Okay, kita sambung boleh? Okay, baik. Jadi Nabi Yusuf pun bertanya kepada mereka, kenapa nak tentang mereka sedangkan mereka dah bagi semua dah. Dah bagi bekalan, okay, sampai dah pulangkan balik wang yang mereka berikan. Jadi putera Nabi Yaakob AS yang paling tua dan yang paling gagah perkasa yang bernama Raubin. Nah, Raubin ni, yang nakal ni, okay, telah menjawab kata-kata dan pertanyaan Menteri Ekonomi, okay, kerajaan Mesir tu. Dia cakap balik, dia balas balik kata-kata Nabi Yusuf tu dengan nada dia yang marah. Dia kata, memang benar kata-kata tuan itu. Kedatangan kami ni adalah dengan keizinan ayah kami, dan kami sanggup berperang menentang tuan dan tentera-tentera tuan kerana kami mahu membawa saudara kami Bunyamin pulang ke negeri kami. Kami mahu Bunyamin dibebaskan. Dan kemudian Robin ni sambung lagi, dia cakap lagi, kami ini memang manusia yang gagah dan berani. Saya sendiri jika menangkap seseorang, nescaya orang itu tidak akan dapat bergerak lagi. Begitu juga jika saya bertempik, kalau didengar oleh wanita yang mengandung, nescaya gugur anak dalam kandungannya pada ketika itu juga. Lalu Nabi Yusuf AS ni pun tahu macam mana untuk melemahkan kekuatan saudara-saudara baginda. Lalu Malaikat Jibril AS datang
Malaikat Jibril bagi tahu kepada baginda cara-cara tersebut. Okey. Lalu apakah caranya? Caranya adalah dengan Nabi Yusuf AS menyuruh budak kecil menyentuh badan Rawbi. Okey. Menyentuh badan mereka saudara-saudara Nabi Yusuf AS ni. Baik, jadi ketika itu Nabi Yusuf AS menyuruh anak baginda yang masih kecil bernama Ifrashim supaya menyentuh badan Robin, dan secara tiba-tiba badan Robin terus menjadi lemah dan menyebabkan saudara-saudara yang lain pun turut lemah bersama. Boleh bagi tahu harga ekor kalam cinta atau harga cover bling-bling? Okey, kalau nak tahu anda boleh pergi ke kita punya dropship. Di sini ada kita punya dropship nama Arayin Hijrah. Ipoh Mali pun ada, Arayin Hijrah, Masih Takis pun ada. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi website ataupun WhatsApp admin kita sendiri. Okay, saya habiskan kisah sirah dulu. InsyaAllah kita akan sambung untuk, kalau sempat sebab sekarang dah 4.42. Kalau sempat saya akan kongsikan berkenaan dengan promo Al-Quran hari ini. Mimpi Nabi Yusuf tu dah lepas ke belum? Saya ke saya terlepas lagi? Nabi Yusuf punya mimpi dah lepas dah. Awal sekali. Okay. Anda boleh dengar balik video yang saya kongsikan. Kalau nak dengar balik lah. Okay, kita sanggup. Jadi, ketika itu Nabi Yusuf AS menyuruh anak baginda dah sentuh badan Robin. Lalu, Robin menjadi lemah. Dan semua yang lain pun jadi lemah. Dan setelah itu, Nabi Yusuf AS berkata kepada saudara-saudara baginda itu, "Wahai semua anak-anak Nabi Yaakob, pada sangkaan kamu, kamulah yang lebih gagah dan lebih berani daripada semua orang. Hingga kan kamu tidak indahkan kami." Kemudian Nabi Yusuf AS memperlihatkan kemurkaan baginda kepada saudara-saudara baginda. Baginda menerjang dinding batu Dewan Penghadapan Kerajaan Mesir, sampaikan dinding tu hancur remuk, batu-batu dia pun jatuh berkeping-keping di tanah. Okay. Dan bila saja saudara-saudara Nabi Yusuf ni lihat perkara tu berlaku, lalu mereka pun mula gemetar. Hati mereka pun mula rasa macam goyah. Okay, kekuatan, sebab lihat kekuatan tenaga Menteri Ekonomi Mesir sampai tahap tu. Menteri Ekonomi Mesir je pun. Tapi dia memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat. Okay, jadi mereka pun goyah sikitlah hati mereka. Kemudian Nabi Yusuf AS berkata kepada saudara-saudara baginda yang 10 orang tu. Dia katakan, "Sekiranya kamu semua bukan anak-anak Nabi Yaakob, nescaya saya akan bertempik kepada kamu sehinggalah kamu tuli semuanya." Dan alangkah hebatnya Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir ni bisik hati apa anak-anak Nabi Yaakob AS ni. Okay? Jadi mereka pun 10 orang ni berkumpul, berbincang di satu sudut sesama mereka. Okay, dan apa tindakan yang mereka lakukan selanjutnya? Okay. Jadi tiba-tiba Yahuza pula ke depan. Dia berkata kepada Nabi Yaakob AS, dia katakan, "Aku tidak mempunyai muka untuk menghadap ayah tanpa Bunyamin. Kita telah menderhakai ayah dengan melempar Yusuf ke dalam telaga, sehingga kan ayah menjadi derita sepanjang hayatnya, dan kini akan menambah lagi penderitaan ayah dengan meninggalkan Bunyamin seorang diri tanpa kita mengetahui nasib apa yang akan diterimanya." Menteri tu ada bantuan jin ke? Kuatnya. Mungkin itulah Allah punya mungkin itulah mukjizat, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Yusuf kot, kan? Ataupun Nabi Yusuf sendiri yelah, kalau kita jadi menteri mungkin ada latihan dan sebagainya. Saya kurang pasti. Tapi kalau anda di sini ataupun di TikTok, kalau anda ada info ataupun kisah-kisah yang lebih lanjut berkenaan dengan kekuatan Nabi Yusuf, anda boleh kongsikan bersama saya dan yang lain-lain dekat sini. Okay? Saya kurang pasti berkenaan dengan itu. Jadi siapa yang boleh berkongsi, anda boleh kongsikan dengan kita. Okay? Baik, sambung lagi. Jadi apa lagi kata Yahuza? Yahuza kata, "Kini jika perkara ini benar-benar berlaku, okay, dia akan menambah lagi penderitaan ayah dengan meninggalkan Bunyamin seorang diri tanpa kita mengetahui nasib apa
nasib apa yang akan diterimanya. Sedangkan kita sudah berjanji dengan bersumpah untuk membawanya kembali, walaupun apa yang akan terjadi di dalam usaha kita menjaga keselamatan Bunyamin. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini dan sekali-kali aku tidak akan pulang ke kampung sehingga ayah memanggil aku pulang. Atau Allah akan memutuskan hukumannya ke atasku kerana dia adalah sebaik-baik yang memutuskan hukuman. Jadi daripada konklusi daripada kata-kata Yahuza ni, maksudnya Yahuza ni akan tinggal di Mesir sampailah Bunyamin ni dilepaskan, ataupun sampailah Nabi Yaqub alaihi salam sendiri yang panggil Yahuza pulang. Okey. Jadi apa lagi Yahuza katakan? Yahuza cakap, "Pergilah kamu semua pulang segera ke kampung dan beritahulah kepada ayah apa yang telah terjadi. Kalaulah ayah tidak mahu percaya disebabkan pengalamannya dengan peristiwa Yusuf, maka biarlah dia menanyakan kepada kafilah-kafilah yang turut menyaksikan penggeledahan barang-barang kita dengan mata kepala mereka sendiri di tempat kita ditahan itu." Okey. Oh, Nabi Yusuf ke? Allah Akbar, menteri. Ya, betul, Nabi Yusuf. Okey. Jadi dalam Quran Allah ada sebut juga kisah ni dalam ayat yang ke-78 hingga 82, anda boleh rujuk terjemahannya. Siapa yang ada Quran Arayin, anda boleh refer sekarang dalam terjemahan. Betul tak apa yang saya kongsikan ni? Ashraf ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sambung lagi sikit. Jadi berangkatlah rombongan. Maaf bertanya, siapakah Yahuza? Yahuza merupakan salah seorang daripada adik-beradik Nabi Yusuf AS, bukan seibu. Yahuza ni anak ketiga. Anak ketiga Nabi Yaqub AS, saudara-saudara kepada Nabi Yusuf. Okey, jelas? Baik. Jadi seterusnya berangkatlah rombongan putera-putera Nabi Yaqub AS yang sudah menjadi 9 orang saja setelah mereka meninggalkan Bunyamin dengan Yahuza. Okey, jadi 9 orang mereka pulang ke Palestin dan mereka terus bercerita kepada ayah mereka apa yang telah berlaku. Jadi Nabi Yaqub AS bila mendengarkan sahaja perkara itu berlaku, sebablah dada baginda mendengar keterangan anak-anak itu. Dan apa yang berlaku lagi, hatinya kuranglah sikit kan rasa beban tu. Sebab apa? Sebab Yahuza tinggal juga di sana. Okey. Maksudnya di sini, bila saja Nabi Yaqub AS tahu Yahuza pun tinggal di sana, jadi ringan sikit lah. Bila dia dapati bahawa Yahuza ni sanggup bersusah payah dengan saudaranya Bunyamin, jadi Nabi Yaqub AS pun berkata, "Hanyalah diri kamu semualah yang memandang baik perbuatan kamu yang buruk itu." Okey. Hanyalah diri kamu semualah yang memandang baik perbuatan kamu yang buruk itu. Okey, lalu seterusnya apa yang Nabi yang aku katakan, "Maka aku akan bersabar kerana sesungguhnya bersabar itu adalah amalan yang sebaik-baik dan seindah-indahnya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan semua mereka denganku kerana sesungguhnya dia, yakni Allah, Maha mengetahui lagi maha bijaksana." Okey, itulah kata-kata Nabi Yaqub AS. Jadi dengan hati yang penuh duka lara, Nabi Yaqub AS pun berpaling ke arah lain dengan berkata, dalam keadaan yang sedih dia kata, "Oh, alangkah sedihnya hatiku di atas kehilangan Yusuf." Dan Nabi Yaqub AS untuk kali ini dia tak marah kepada anak-anak baginda sebab salah seorang tinggal di sana kan, iaitu Yahuza. Lalu kita refer balik kepada apa yang Nabi Yaqub katakan, yang saya ulang dua kali tadi, "Hanyalah diri kamu semualah yang memandang baik perbuatan kamu yang buruk itu. Maka aku akan bersabar kerana sesungguhnya bersabar itu adalah amalan yang sebaik-baik dan seindah-indahnya." Kenapa Nabi Yaqub katakan begini? Sebenarnya di sebalik kata-kata Nabi Yaqub ni ada sesuatu yang Nabi Yaqub simpan, di mana okay, Nabi Yaqub AS sebenarnya mengetahui bahawa Nabi Yusuf AS sebenarnya masih hidup. Okay. Daripada mana Nabi Yaqub tahu? Okay, Allah sampaikan kepada Nabi Yaqub AS, sebenarnya Nabi Yusuf AS ni masih hidup.
Okay, sebab tu Nabi Yakub katakan begitu kepada anak-anaknya yang 10 orang ni tadi. Okay, baginda katakan, hanyalah diri kamu semula yang memandang baik perbuatan kamu yang buruk itu, maka aku akan bersabar. Sebab itu Nabi Yusuf, Nabi Yakub AS masih bersabar. Okay, sebab dia tahu satu hari nanti dia akan bertemu jua dengan anaknya Yusuf. Kerana anaknya Yusuf tak mati pula, insyaAllah. Tak meninggal lagi. Okay, tak dimakan serigala langsung. Okay, dia tahu anaknya Nabi Yusuf masih hidup. Jadi anak-anak baginda pun berkata kepada Nabi Yakub, wahai ayah, demi Allah, sekiranya ayah terus-menerus mengenangkan Yusuf dan tidak mahu menghilangkannya dari fikiran ayah, nanti sakit ayah akan bertambah berat dan boleh mengakibatkan ayah meninggal dunia. Dan Nabi Yakub AS pun menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadu nasibku, kesesaraan dan penderitaanku, dan aku tahu daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu juga poin yang mana Nabi Yakub tahu Allah ada beritahu kepadanya yang Nabi Yusuf AS masih hidup. Baik. Dan dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah ini dalam ayat yang ke-83 hingga 87. Anda boleh refer, saya dah terangkan dan ceritakan. Penerangan yang sangat jelas dan mudah difahami. Alhamdulillah. Terima kasih. Doakan saya dapat. Mungkin ada orang yang tak jelas dengan penerangan saya ataupun penyampaian saya. Doakan orang lain dapat terima apa yang saya kongsikan dengan sebaiknya. Dan doakan saya dapat berkongsi dengan anda semua sebaiknya. Doakan lidah saya ni lancar untuk menyampaikan benda-benda yang baik. InsyaAllah. Amin. Okay, dan akhir sekali, Nabi Yakub AS pesan kepada anak-anaknya yang 10 orang tu, yang 9 orang ni, berbaki 9 orang ni, dikatakan, wahai anak-anakku, pergilah kamu dan carilah berita mengenai Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Okey? Itulah pesan Nabi Yakub AS kepada 9 orang anaknya tadi. Okey? Sebab baginda dah katakan hal begitu. Dikatakan kamu tak mengetahui apa yang aku ketahui daripada Allah SWT. Yang mana dia tahu Nabi Yusuf masih hidup. Okay. Jadi kisah hari ini sampai di situ sahaja. Esok kita akan sambung lagi. Okay. Dan hari ini kesimpulannya, anda mengetahui kisah hari ini yang saya kongsikan, bahawa Bunyamin ditahan, saudara-saudara Nabi Yusuf AS yang 10 orang itu kembali ke negeri Mesir membawa Bunyamin dengan izin ayah mereka sendiri, Yakub. Okay, lalu apa yang berlaku? Nabi Yusuf mengajak Bunyamin bersama tidur dengannya. Okay, lalu diberitahu kepada Bunyamin bahawa dia merupakan abang kandung kepada Bunyamin, dan diceritakan apa yang berlaku daripada baginda dicampak ke dalam perigi buta sampailah baginda hari ini ataupun kini menjadi Menteri Ekonomi Mesir. Okay. Dan Nabi Yusuf AS disebabkan dia nak menahan adiknya. Okay. Lalu apa yang dia buat? Sewaktu hari keempat, saudara-saudara Nabi Yusuf AS nak pulang ke Palestin, dia letak satu cawan ataupun piala Raja Mesir dalam guni yang dibawa oleh Bunyamin. Lalu Bunyamin ni pun terpaksa ditahan. Tetapi adik-beradiknya, saudara-saudaranya yang lain cuba berkeras untuk membawa pulang juga Bunyamin. Dan akhirnya siapa yang tinggal? Yahuza. Yahuza terpaksa tinggal sebab dia tak nak ayah dia terus lagi bersedih, dan dia sanggup untuk bersusah payah demi adiknya Bunyamin. Lalu diberitahu kepada Nabi Yakub AS, dan Nabi Yakub AS pun lebih ringan sikit lah untuk menerima apa yang berlaku ni, sebab dia tahu ada salah seorang daripada mereka mengapa orang kata sanggup berusaha payah demi saudaranya yang lain. Macam tu kisah kita hari ni. Alright, biasa live jam berapa? Biasa kita live jam 4 petang. Okay, dan saya tahu ia mengganggu juga waktu solat asar anda, tetapi saya perlu mengikut tentatif dan jadual yang kita jalankan di sini. Okay, tapi tak ada masalah untuk anda. Anda boleh yang di TikTok, saya tahu live di TikTok tak lama, tak boleh share. Memang tak boleh share lah kan. Okay, jadi anda boleh refer kepada Arayin Hijrah, IG kita Arayin Hijrah. Anda boleh tonton semula apa yang saya kongsikan, then refresh balik ilmu-ilmu ataupun perkongsian kita yang telah saya kongsikan. Okay.
Bunyi hujan ke tu? Bukan. Bunyi kipas kali. Bunyi kipas. InsyaAllah saya pun masih tak fahamkan cerita ini. Mungkin lepas ni saya tengok balik video lepas. Anda boleh tengok balik video lepas. Boleh share kak? Saya nak share macam mana? Anda boleh tengok. Okay, nama kita di TikTok Arayin Hijrah. Jadi di IG pun anda boleh type benda yang sama, Arayin Hijrah, anda akan jumpa. Tiada, tiada yang lain di IG selain Arayin Hijrah. Logo yang sama juga. Okay. Bunyi kipas. Arayin Hijrah ada YouTube ke? Ada. Ada YouTube. Boleh subscribe sekarang. Like semua, share semua kita punya video yang bermanfaat. Jumlah solat asar dah masuk waktu saudara. Okay, untuk anda yang rasa kita dah habis pun, jadi boleh pergi solat dulu. Okay, nanti boleh sambung balik dengar perkongsian ni. Dan kita ada masa lagi 3 minit. Mungkin saya akan akhiri live ni dan tak sempat nak buat perkongsian berkenaan dengan promo Quran. Saya mohon maaf banyak-banyak. Okay, sama-sama Kak Masita dengan sirah. Okay, terima kasih Kak Masita selalu ada dalam live. Berapa harga Quran Swarovski tu? Okay, kita ada kita punya dropship dekat sini. Okay, anda boleh DM sekarang. Kita ada Arayin Hijrah underscore Masita Kis dan juga Arayin Hijrah Ipoh Mali. Boleh DM mereka ataupun WhatsApp admin kita 017-266-1165 ataupun 017-266-0186. Okay, ataupun boleh tengok dekat website kita terus. Okay, ada promo apa hari ni, ada Quran apa yang kita jual, saiz apa dan sebagainya, boleh. Okay, hari ni saya mohon maaf banyak-banyak kepada anda sebab kita tak berkesempatan untuk share berkenaan dengan promo Quran, harga Quran hari ni. Okay, InsyaAllah esok kalau kita punya live sekejap, kita akan panjangkan sikit untuk session pengenalan Al-Quran, Al-Quran Ar-Rayyan. Alhamdulillah, sama-sama Kak Fazlina. Sama-sama Kak Mazlina. Okay, alhamdulillah, sama-sama. Baik, selesai untuk hari ni. Alhamdulillah, saya lega sangat dapat berkongsi dengan anda. Setiap hari berkongsi dengan anda ni saya rasa macam satu terapi juga untuk saya. Okay, semoga apa yang saya sampaikan hari ni anda jelas, faham, tahu macam mana kisah perjalanan Nabi Yusuf AS sebagai seorang Nabi dan Rasul dan sebagai seorang menteri ekonomi Mesir. Okay, nampak kisah berlainan kan Nabi Yusuf AS dengan Nabi-Nabi yang lain sebelum ni. Okay, jadi kita kenalah dengar. Okay, sebab tak sama. Dia macam ada kepelbagaian dalam kisah-kisah Nabi ni yang mana kita boleh ambil iktibar. Okay, baik, kita dah selesai. Lepas tadi dah selesai sebenarnya. Saya tengah fikir sebenarnya nak cakap apa lagi ni. Okay, saya nak tengok sekejap lah siapa yang tinggal di Nabi Yusuf. Kena hanyut tu belum lagi kan? Kena hanyut di mana tu? Sebab kita dah kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf AS dah dimasukkan ke dalam telaga tu lah. Perigi buta. Yang mana Nabi Yusuf dimasukkan dalam perigi buta tu atas orang kata sebab saudara-saudaranya yang lain yang tak suka bila Nabi Yusuf AS ni terlalu rapat dengan ayahnya sendiri, macam jealous lah. Okay, boleh dengar balik. Dengar dulu kisah-kisah kita yang sebelum ni. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama Puan Zain. Saya nak tengok. Ya Allah, ya Tuhan ku. Kenapa? Okay, baik. Apa tadi saya cakap? Ya Allah, saya lupa. InsyaAllah. Okay. Oh ya, saya teringat dah. Okay, saya kena ingat satu benda. Saya kena bawa tab esok, konsen dengan anda esok, untuk saya tulis berkenaan dengan Nabi Yaakob AS. Oh, belum lagi. Belum lagi. Hanya kat sungai tu yang isteri Fir'aun ambil tu. Tak, belum lagi. Okay, so saya kena ada tab esok untuk saya tulis balik kalau ada kisah berkenaan dengan salah silah Nabi Yaakob. Okay, apa lagi? Dan anda semua, saya mohon jangan confuse sama ada saya dengan Hana. Ada sambungan ke kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha? Tak ada dah. Itu kisah Zulaikha tu, ibu angkat Nabi Yusuf tu, sampai di situ sahaja. Ya, yeah, tap. Esok kena ada tap.
ataupun iPad ke, saya kena ambil untuk nota kepada anda supaya anda jelas di sini. Boleh tengok salah silah, boleh kita refresh balik. Nabi Yusuf AS daripada ibu yang mana satu? Rahil. Siapa lagi? Ada isteri-isteri Nabi Yaakob yang mana namanya Laya. Lagi seorang ya Allah, saya lupalah. Balha. Dan lagi seorang Zulfah ke? InsyaAllah. Saya pun samar-samar saja. Saya minta diri, saya minta undur diri dulu. Boleh tak ada masalah? Terima kasih untuk masa anda pada petang ni. Masih tak banyak. Best bab yang gadis-gadis tengok Nabi Yusuf tu potong jari tu. Oh, itu kita dah ceritakan. Okay, yang mana isteri menteri-menteri besar Mesir datang ke majlis makan Siti Zulaika. Siti Zulaika jemput mereka ke satu majlis makan, yang mana majlis tersebut lain daripada yang lain sebab dihidangkan buah dengan pisau. Anda boleh tengok balik. Siapa? Hello for. Hello for, anda boleh tengok balik di kita punya video-video sebelum ni, live sebelum ni, saya dah kongsikan berkenaan dengan kisah tu. Baik, saya rasa saya pun perlu berundur diri. Okay, kita perlu asar dengan segera. Terima kasih anda semua yang ada pada petang ni. Jadi sebelum kita akhiri perkongsian petang ni, sama-sama kita datangkan, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang terlupa tu? Saya terlupa apa? Saya terlupa apa? Okay, bye. Kak Mazlina laju je ya. Okay. Dah berapa dah kan? Sama-sama banyak-banyak. Sama-sama banyak-banyak. Apa yang saya cakap ni? Okay, di TikTok saya end live di TikTok lo. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menonton di TikTok. Terima kasih sangat-sangat. Saya jumpa anda lagi esok. Okay, dan hari-hari yang seterusnya dengan perkongsian yang sama berkenaan dengan Nabi Yusuf. Sebab kita ada perkongsian banyak lagi berkenaan Nabi Yusuf, insyaAllah. Ataupun hari-hari seterusnya kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dah habis live, anda boleh dengar di IG. Bye. Sebentar ya di IG. Sama-sama banyak-banyak. Okay, jadi itu saja. Terima kasih banyak. Saya jumpa anda lagi esok, lusa dan tulis. Assalamualaikum.